Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Mas Don Channel. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya kali ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Sekaten Kota Solo tahun 2022. Yuk ikuti terus perjalanan saya kali ini. Tonton sampai habis ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Halo teman-teman semua, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman mengunjungi Sekaten Kota Solo tahun 2022. Tentunya, kabar baik bagi warga Kota Solo dan sekitarnya. Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID, akhirnya Sekaten Solo kembali digelar pada tahun 2022 ini. Sekaten ini dilaksanakan di 2 tempat, yakni Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan atau Alkit Keraton Kota Solo. Sedangkan untuk rangkaian upacara Sekaten atau Grebeg Maulud dilaksanakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta selama 1 minggu di Masjid Ageng Keraton Surakarta. Acara ini digelar selama 1 bulan, tepatnya mulai 16 September sampai 16 Oktober tahun 2022. Memiliki tema Derek Mangubagio, yang memiliki arti ikut memeriahkan Sekaten. Buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Sekaten ini, harap menjaga dengan ketat barang berharga yang dibawa. Dan bagi teman-teman yang membawa ayang, juga harap hati-hati ya, jangan sampai ditikung di Sekaten ini. Wehehe. Yang tidak kalah penting, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan buang sampah sembarangan ya, karena tertib adalah cermin budaya Wong Solo. Mantap! Oke teman-teman, kita lanjut muter-muter. Di Sekaten Solo ini, dijamin komplit ya, mulai dari wahana permainan, jajanan tradisional, hingga jajanan kekinian. Para pengunjung tampak sangat antusias dengan hadirnya kembali Sekaten di Kota Solo. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya terobati. Semakin malam, tentunya semakin dipadati oleh para pengunjung dari berbagai daerah Kota Solo, bahkan dari luar kota juga mampir ke Sekaten ini. Biasanya mulai jam 7 malam, pengunjung berbondong-bondong untuk memadati stand kuliner dan wahana permainan. Seperti yang kita ketahui, Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi,
yang turut dimeriahkan dengan adanya wahana di pasar malam. Kali ini, Pasar Malam Sekaten Solo mengusung konsep menggabungkan antara tradisional dan modern. Menurut panitia pelaksana, Pasar Malam Sekaten Solo ini diramaikan oleh sekitar 60 wahana permainan. Berdasarkan informasi, pihak penyelenggara juga akan menghadirkan beberapa penyanyi papan atas seperti Farel Prayoga hingga Denny Cakna. Selain itu, ada juga bintang tamu lainnya, yakni Guyon Waton, Abah Lala, Dara The Virgin, Yeni Inka, Sera, Sonata, dan penyanyi daerah asal Kota Solo. Namun, bagi masyarakat yang ingin menonton konser musik tersebut, tidak gratis alias bayar ya teman-teman. Wehehe. Penyelenggara akan mematok tiket dengan harga yang bervariasi, mulai Rp20.000 hingga Rp250.000. Mari berkunjung dan ikut memeriahkan Sekaten Kota Solo tahun 2022. Sekian video dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.